Kerja benda yang fardu ain, begitu juga dia kena buat benda yang fardu ain sama macam sembahyang lima waktu. Neh, sembahyang lima waktu fardu ain. Ain ni maknanya personal. Tiap-tiap individu wajib buat. Nampak? Ha. Jadi kalau kita tak belajar ilmu yang fardu ain merupakan satu dosa, maka wajiblah kita bertaubat dari dosa. Nah, katakan dulu kita tak belajar fardu ain ni. Nah, sekarang baru kita ada rasa nak belajar fardu ain. Maka yang dulu itu kita dosa dah. Bila berdosa wajib taubat dah. Wajib bertaubat, sebab tu bertaubatlah kita kepada Allah kerana dulu lupa nak belajar hak fardu ain. Neh. Ha, jadi kita jangan haraplah. Maknanya orang lain nak untuk bawa kita. Kita sendiri bawa diri kepada Allah. Neh. Kerana orang lain belum tentu. Nampak? Ha. Kadang-kadang ibu bapa kita tak suruh pergi belajar fardu ain. Maka ibu bapa ditanya di akhirat nanti. Dalam hadis, kullukum ra'in wa kull ra'in mas'ulun an ra'iyyati au kama qala. Nabi cakap, semua kamu yang ada anak, dia akan ditanya daripada anak-anaknya di akhirat nanti. Kamu si pulang bin si pulang di padang mahsyar. Berapa orang anak ada? 3 orang. 2 lelaki, 1 perempuan. 3 orang ni berapa orang yang mu suruh pergi belajar ilmu fardu ain? Jawab bapak tadi, tak belajar fardu ain, belajar akademik biasa saja. Diheret bapak tu disumbang di dalam api neraka. Nak masuk neraka kita dengan sebab jahil anak bini kita. Jangan. Nampak? Jangan. Kalau ayah jahil, anak tidak diazab dengan sebab anak tidak bertanggungjawab di atas kejahilan ayah. Tapi kalau kita jadi ayah, kita akan diazab dan dikira dosa bila anak kita jahil hukum agama. Tak ada orang akan diazab dalam neraka dengan sebab anaknya tak lulus matematik. Tak ada orang akan diazab di akhirat nanti jika anaknya jahil ilmu sains. Tidak ada suami atau seorang ayah kena bahumbang dalam api neraka dengan sebab anak dia tak pah bahasa Malaysia. Tetapi seorang ayah akan dibakar di dalam api neraka dengan sebab anak dia tak tahu akidah. Dia akan diazab dengan sebab anak dia tak pandai semayang. Ha, ni jaga. Kita akad nikah nampak sedap je. Kita tak nampak barang ni. Faham? Kita jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tok Imam kata sah. Saksi kata beres bah. Sah. Kita dalam hati, oh dah malam ni dah. Oh. Tu tak? Beh, sah dah. Nampak lalu muka minah. Ni sedap. Mu nampak hak sedap saja. Bila mu jawab nikah sah, bermakna isteri aku wajib atas aku mengajarnya ilmu yang fardu ain. Kalau aku tak pandai nak ajar, wajib aku bawa masjid, ke surau, ke madrasah supaya dia belajar ilmu fardu ain. Kerana isteri yang jahil, suami dapat dosa. Ha, macam beres. Ha, tu yang tak beres. Tapi kita lupa hak tu, kita nampak sedap saja. Faham? Ha, ini masalah. Kita kembali ke pangkal jalan. Ingat, nah, bini kita tak faham akidah, kita kena azab. Bini kita tak reti syarat sah semayang, kita berdosa. Walau hebat lagu mana pun kita, pakai jubah, serban besar bakul diriang, nah, siap dengan kau sugi sakut di telinga, ada celok pulak lama di mata, kelek kitab sahih Bukhari, sahih Muslim, tapi anak dan bini mung tak reti fardu ain, mung berdosa kepada Allah. Ha, tu, batu kita betulkan balik. Jadi alhamdulillah, kalau keadaan gini kita dengan memakmurkan masjid, pakat belajar agama, nak kita bertaubat daripada kesilapan kita hak masa dulu. Dulu lara kita. Nak, ha, tak mau lara dah. Main-main juga. Mengaji-mengaji juga. Neh. Jadi tolong kesian lah saudara kita hak di luar sana. Dia tak ada heran orang mengajar agama ke, orang mengajar kitab ke, orang nak beri tauhid ke, nak ajar tajwid ke, nak betulkan semayang, dia tak ada heran. Dia penting dia luar tu, gi mari cari fitih. Faham? Ha. Kita hak belajar agama pun mati, dia hak lupa agama pun mati. Tetapi ingat,
Orang yang lupa agama, bila masuk di dalam kubur, dia akan menyesal besar. Maka sekarang kita bangun daripada tidur masing-masing. Nabi kata annasu fid dunya niyam. Manusia majoriti di dalam dunia niyam, sedang tidur. Apa makna tidur? Tidur ni tak sedar dengan tanggungjawab kepada agama. Tidurlah. Yang dia tahu tanggungjawab kepada makan dan minum. Nampak seperti hayawan. Hayawan mari tak kalau orang buat kuliah tajwid? Lembu mari tak kalau kita jumpa ustaz, mari ngajar sini tasawuf tak? Kita buat program tafaqquh feeding untuk faham semayang, puasa, zakat, haji. Kambing mari tak? Tak mari. Jadi saudara mara kita, kawan-kawan kita, anak-beranak kita, rakan pejabat kita yang tidak heran dengan program-program agama seperti ini, duk kira cari makan saja, mereka adalah serupa lebih dengan lembu dan kambing. Eh, jangan kata gitu ustaz. Tu datuk tu. Ah, datuk kambing. Tak ada kira siapa-siapa. Faham? Kerana raja yang paling besar Firaun. Nampak? Allah perintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi ajar Firaun. Nampak? Neh? Izhaba ila Firaun innahu tagha. Hei Nabi Musa dan Firaun, mung pergi ajar hukum-hukum agama tauhid akidah kepada raja Firaun, kerana dia melampau batas. Kalau raja Firaun mesti belajar tauhid dengan Nabi Musa, nak raja Firaun yang begitu hebat mesti faham akidah, nak mesti dengar Nabi Musa nak ngajar, dah kita benda ngah eh? Nak ha. Allahu Rabbi, ramal ini orang tak heran ilmu fardu ain. Nah, padahal percuma. Tuition matematik RM60. Sains RM40. Tuition anak. Tapi ni tuition yang wajib. Siapa dak hadir tuition fardu ain menjadi fasik, free of charge, ada kipas, bawah kapek, tambah mari juga. Bodoh macam lembu. Faham? Tunggu. Bukan kita marah belajar agama, belajar dunia, boleh belajar, dak salah. Siapa PhD tak ada masalah lagi. Tapi lupa belajar ilmu agama. Oh, kalau anak boleh belajar London, University of Liverpool. Ha. Oh, hebat, hebat. Bukan dekat bawah Liverpool. Nak, ha. Nak pergi atas ke LIA satu hal dah. Nak, ha. Satu naik tunggu kapal terbang 6 jam baru sampai. Naik kapal terbang bukan boleh pergi direct bah. Isi minyak pula tu di Selong rong 95, faham? Rong 97 mahal. Berhenti pula dekat Kahera baru terus ke London. Nampak? Ha, naik bah pula Liverpool 24 jam perjalanan campur transit. Nak tinggal kampung halaman, nak belajar University of Liverpool. Neh, faham hukum-hukum berkenaan dengan arkitek, engineer, ha? Macam-macam hak keduniaan. Tinggal kampung ni, kalau duduk di Kelang ni, 5 tahun tak balik ke Kelang. Neh, toki mati tak balik. Pasal apa? Neh, exam. Takkan nak balik exam dekat Liverpool. Ha? South Liverpool. Ha. Anak saudara mati langgar di mak repik, tak balik. Tok dia toki mati, tok nikah lain pula, tak balik juga. Mana tak apalah. Nah, maknanya hebat pengorbanan orang yang belajar di universiti jauh-jauh. Tapi di sebelah rumahnya masjid, di sebelah rumahnya surau, orang mengajar fardu ain, dia tak pergi. Bodoh daripada binatang. Faham? Ha. Walaupun ditulis di kereta University of Liverpool, jauh dia pergi belajar, dalam kampung dia sendiri dia tak hadir kuliah, University of Liverpool bodoh. Faham? Itu ha. Ha, tak ada kira siapa-siapa. Siapa yang makan lada, dia kena terasa pedah. Bila terasa pedah, alhamdulillah. Kalau kita dengar tapi tak terasa hati, hati kita mampu kerah. Dah dengar orang ngajar mesti rasa hati. Eh, dia ni kata kat aku dah. Ah, number one waktu dia panggil. Faham? Ha.
Nah. Oh, kalau balik-balik, nah, anak dia balik, orang tanyalah. Tu hok mana pula tu hok laki tu? Eh, anak amba lah tu. Ngaji kat Afrika. Oh. Dah hok baru ni, hok baru ni abang dia ngaji Tokyo. Balik sekejap takut nuklear. Nah. Weh, ramah anakmu hebat-hebat mengaji. Ha, 6 beradik, Cik Yah, anak kita 6-6 tak ada mengaji dalam negeri. Ha, ha. Hak sulung, hak sulung Mongolia. Bagus, alhamdulillah anak semua overseas. Nah, tapi bila ayah mati panggil tu imam semayang mayat. Dah mana 6 beradik overseas? Tak pandai semayang mayat. Tak pandai semayang jenazah.